Memaafkan perlu waktu, terus satu lagi hal sebaliknya juga memerlukan waktu. Kalau mau mencari maaf yang real, maaf, genuine, apologize, itu memang perlu waktu. Tapi kalau untuk yang pura-pura memaafkan, itu sangat mudah. Yang paling sulit itu adalah memaafkan, karena itu yang memang benar-benar harus kita lakukan sendiri secara sadar untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam hati kita. Acara parenting hari ini sungguh bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena membuka wawasan saya yang selama ini sedikit keliru mengenai perihal memaafkan dan memberi maaf. Itu bagi saya itu sama-sama hal yang menantang untuk dilakukan, karena dua hal ini memerlukan sifat ikhlas. Dan ikhlas itu tidak gampang in one snap, no, tapi it takes a process gitu. Dan prosesnya tahu dari mana? Dengan cara kita hadir di parenting, tahu masukan dari orang, sudut pandang orang itu bagaimana mengenai gimana sih cara yang memaafkan. Acara hari ini saya senang sekali bisa berada di sini, mendapat pengalaman baru, mendapat pengetahuan baru untuk triks dan tips berbicara atau berkomunikasi dengan anak sendiri, karena memang kita tidak dapat dari mana-mana ilmu parenting itu, ya kita menyerap dari orang tua, dari teman-teman yang lainnya.